Terobosan yang kami lakukan di tahun 2017 ini adalah pembelian tiket berjadwal dan secara online. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita yang akan mudik bisa bertambah nyaman dengan fasilitas tambahan kami, yaitu dia sudah tahu untuk berangkat jam berapa dan dia bisa melakukan pembelian itu secara online. Dia bisa beli sambil nge-mall, dia bisa beli di kantor, dia bisa melakukan pembelian di mana saja. Dan itu juga bisa dilakukan di buffer zone atau titik-titik di rest area yang kami siapkan. Untuk di Gilimanuk ada, sebelum sampai di pelabuhan Gilimanuk ada 3 titik, yaitu di di restoran Soka, rumah makan Soka, terus di lapangan Chandra Kusuma, dan di jembatan Ceking. Di situ mereka bisa melakukan check-in dan bisa merubah manifest juga bila diperlukan, supaya selain untuk memecah kepadatan, juga supaya mereka lebih nyaman. Mereka bisa sambil sholat, mereka bisa sambil istirahat, mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan di buffer zone itu. Dan juga setelah mereka check-in, mereka langsung datang ke pelabuhan untuk melakukan boarding. Itu cuma perlu 2 detik. Jadi tidak ada lagi pengisian manifest di pelabuhan, tidak ada lagi pembelian tiket, tidak ada lagi tunggu kembalian yang lama, dan juga mungkin diperlukan sekitar